Harvest Moon Back to Nature. Kemarin kita udah ini ya, ada event apa kemarin? Kita langsung lanjut aja ya. Oke, besok. Oh iya, besok kan tanggal 10 ya. Jadi udah pasti cerah sih. Karena besok ada festival. Oke, ini Zack ada apa ya? Oh. Oke, anjing. Oke, gue ikut. Oke, jadi besok anjing gue nanti dibawa ke tengah kota buat ikut lomba. Oke, nggak ada apa-apa, nggak ada surat. Kita langsung urus sapi dan domba aja ya. Hari ini paling cepet aja sih karena nggak ada apa-apa. 2, 3. Oke, kita udah ngurusin sapi-sapi kita. Terus kita langsung ke rumah kaca, nyiramin apa ini namanya? Nanas. Nanas ini lama banget sih, ini butuh 1 bulan sih. Jadi nggak nambah ini apa, nggak panen-panen lama. Paling panennya nanti pas pertengahan musim dingin. Mungkin tanggal 20-an sih baru panen. Kita udah ambil 7 pakan ya. Terus kita mau ngubah ini nih jadi mayones seperti biasa. Telur kita jadi mayones. Udah semua, kita udah ngubah telur kita jadi mayones, kita jual. Duit kita berapa ya? Rp30.000, lumayan lah. Oke, jadi ini sebenarnya udah selesai nih, apa ngurusin kebunnya, kita tinggal mungkin jalan-jalan. Sama gua mau ngasih bunga ke Pokuri ya biar cepet merah karena baru oren. Mungkin sebelum musim dingin selesai kita bisa merahin hatinya sih. Sambil nunggu apa rumahnya Popuri buka, kita sambil ini aja ya, nebang-nebang ya. Adaan, adaan.
kan masih biru, yang lain masih pada ungu sih. Santai aja, gue emang nggak niat merahin semuanya karena capek. Udah, kita udah selesai buat nebang-nebanginnya. Nextnya kita nunggu jam 11 kali ya. Sambil nunggu jam 11, gue mungkin mau mancing sebentar. Gue mau mancing soalnya emang belum dapet power berry dari mancing sih. Kalau misalnya udah dapet power berry dari mancing, kita bisa udah nggak usah mancing lagi aja. Tumben banget dapat ikan gede. Biasanya sampah doang sih. Ada Zack tuh ngapain jam 11. Dia baru balik jam 11 sih Zack. Oke, udah jam 11 sih, tapi bentar lagi deh. Oke, nggak dapat apa-apa, sampah doang. 5 sampah, 1 ikan. Gila ya, ininya apanya? Kemungkinan dapat ikannya kecil banget, 1 banding 5 lebih sih. Jadi emang nggak worth it kalau misalnya lu mancing di laut, kecuali emang mau nyari power berry sih. Lah, popurinya nggak ada. Gue belum bisa ke atas. Ya sudahlah, berarti gue simpen aja buat besok. Jam berapa ya kira-kira ada ya? Jam 12 ada kali ya. Oke, masih nggak ada ya, udahlah nanti aja. Oh iya, mungkin di tengah kota sih, di pusat kota si Popuri ada. Oke, nggak ada guys, nggak ada. Lah, yang keluar malah si Rick. Popuri. Lah, popurinya mana? Nggak keluar. Kampret. Oke lah, karena nggak ada langsung tidur aja kali ya. Kelamaan kalau nunggu Popuri.
Oke, langsung gua ini aja deh. Gua simpan terus gua buang-buangin tuh sampah-sampahnya. Ikan nggak bisa dimasukin ya, soalnya masih musim musim dingin, jadi emang kolamnya beku. Ini gua malah nyampah lagi di kamar, ya sudahlah. Oke, langsung kita lanjut. Besok ada festival anjing, jadi festival balapan anjing. Ya, semoga aja anjing kita menang lah. Oh iya, udah nggak ada, deng. Anjingnya soalnya udah dibawa si Zack, nggak tahu kapan tuh dia bisa masuk ke rumah. Terus ngambil anjing kita. Ini nggak ada apa-apa. Oke, kita bakal ngasih pakan ya, 3 biji. Habis itu kita memerah sapi. Yang ini gue simpen sih nanti buat buat masak aja. Oke, kita udah ambil madu, udah nyiramin rumah kaca kita. Langsung kita lanjut ngurusin ayam-ayam kita ya. Oke, kita udah kasih pakan. Kita langsung lanjut ngambil telur, terus kita biasa ubah ke mayones. Ini ngubahnya aja masih lama banget. Coba kalau bisa langsung sekaligus banyak ya. Kalau itemnya stuck gitu terus langsung lu ubah semua kan enak. Oke, udah kita udah ngurusin ayam, udah jual-jual mayones juga. Nanti nunggu jam 10, habis itu kita festival. Wih, ada kera. Hewan-hewan gitu nggak guna sih, walaupun diambil itu nggak ngaruh apa-apa. Lu bisa aja tunjukin ke orang, tapi nggak nambah hatinya gitu.
Oke, kita udah semua ya. Kita paling nunggu aja dah sampai jam 10. Kita tunggu di sini aja lah. Tunggu ya sebentar ya. Masih setengah jam lagi. Ya, 10 menit lagi. Kita ngomong sama orang-orang ya, biar hatinya naik. Oke, masih biru, Karen. Kalau Karen punyanya kucing, men. Wah, kalau anjingnya Mai ikut ya, namanya si Hana tuh ikut. Nggak tahu deh bakal bisa menang apa nggak. Tuh Hana namanya. Jadi anjingnya si Barley juga tuh. Dia lebih suka kucing. Oke, gue harus bilang Zack berarti. Ya, semoga menang lah. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi ini mirip ini sih. Mirip apa namanya? Mirip balapan kuda. Cuma ini bentuknya anjing. Jadi kalau misalnya anjingnya itu terlalu jauh, balik gitu loh. Jangan lari. Jadi lu nggak bisa pakai apa namanya? Sweet itu bersiul biar anjingnya lari. Jadi nggak boleh. Oke, gua ngerti. Gue nomor 3 men. Nomor 4 ada Taro. Oh, Hanacha nomor 5. Tapi siapa tuh? Oke guys, ini gampang banget sih. Jadi gila, cepet banget gue. Gak ada yang bisa ngikutin. Oke, kita menang. Oke, akhirnya kita menang. Cuma dikasih titel doang, top grader. Udah. Nggak dapat hadiah apa-apa. Gue kira bakal dapat power berry. Thank you.
Oke, kita menang jadi guys. Oke, kita ngobrol semuanya. Semuanya si, muji anjing gua sih, si Inu ini. Dia bilang kasihan Hana, tapi si Inu ini karena cowok sih jadi menang. Gak gitu juga lah. Oke, itu. Kayaknya itu aja sih untuk episode kali ini. Next time kita bakal lanjut lagi. Berarti tanggal 11. Oke, okay, thank you for watching. See you next time. Bye bye.